pas angkanya A, kurang pas angkanya B, kurang pas angkanya C. Kepo. Seksinya buat foto di Facebook, tapi kalau lihat langsung kayak peri kusumba. Sakitnya aku di sini, bukan sakitnya aku di sini. Oh my god. Kalau menilai kata-kata Amoy, lu berbangku SMA, saya nggak berbangku sekolah, lu lebih mengerti. Tapi lu kasih di mana-mana aja, mau posting kasih bodoh, kasih apa, lu anda berbangku SMA itu sendiri yang nggak berbangku sekolah, lu kasih tunjuk aja muka aslinya kan, baru mantap. Tapi lu pakai kamera Canon untuk kamera yang paling mahal di Indonesia tuh, tahu hampir 3 juta 2 juta harganya itu, bukan HP itu, kamera Canon tuh, sampai jerawat berhitam-hitam pipinya nggak bakalan dia muncul. Tapi kalau lihat langsung kayak periuk, tahu, hello, orang NTT yang pakai periuk Sumba itu tuh tahu periuk kalau udah hitam begitu setengah mati, gosok pakai apa pasir apa itu, gosok periuk tuh pas baru hilang. Tapi kalau cantik seperti gue enggak tanpa make up, hello, jaga-jaga aja di situ. Berseksi. Berseksinya pakai. Kalau mau di zaman sekarang, kalau bisnis di Bali, biar lu punya ijazah SMA, jurusan matematika, jurusan bahasa Inggris, jurusan bahasa Indonesia, kalau lu perlu pakai bahasa lu celana lubang-lubang, lu melamar kerja, orang kaya angkat tangan, gak bisa diterima. Coba aja sekarang, zaman sekarang 2020, kalau kita pergi melamar kerja, di Bali, kita melamar kerja nih, kerja bawa ijazah, lu bawa lu punya gaya pakai celana lubang-lubang, orang kaya angkat tangan, gak terima memang. Kalian udah sampai di, apa bekas-bekas jerawat pun gak muncul satu detik pun gak muncul. Buatannya itu banyak berisik sana tuh. Kalau perempuan tak berata lelaki, halo, sadar ya, sadar kalau komen aku punya, kalau aku punya gambar kayak punya foto kayak punya status kayak ya, jangan salah menilai yang gak berbangku SMP, SD, SMA. Tapi anda yang berbangku SMA, SMP, tapi sapurata lelaki, oh my god. Kalau berbangku SMA, gue kuncinya seorang diri perempuan gak sapurata seperti anda. Gak sabrata yang panjang pisang. Tapi anda berbangku SMA, berbangku sekolah, tapi sabrata lelaki. Sorry gitu lo. Mana lo? Live aja, gak usah postingan itu. Mode gratis kayaknya kok postingan. Kalau jago live aja guys, gak usah ngepostingan-postingan tuh. Itu lagi pakai itu yang siram bunga sebentar lagi. Itu lagi pakai itu lagi nyiram halaman. Iya, udah pas tahu nanti besok baru masuk kerja mbak cucinya. Begitu. Anda selalu menilai orang nggak sekolah. Anda banding dulu diri kita sebelum komen dengan orang lain, kok guys. Tapi kita berbangku sekolah, tapi kita sapurata lelaki. Oh no, good. Ini khusus cewek, oke guys. Begitu. Saya nggak pernah sekolah,
Lu selalu buri sama gue, lu bilang lu pi sekolah ulang lah. Hello. Mana lu punya modal? Tapi punya modal lu pasang udah gendut kayak gitu lagi, lu pamer lagi seksinya lagi. Ayo, ku lihat langsung hitam. Tahu udah hitam kayak periuk sumba tuh. Halo, yang pernah jalan-jalan ke NTT sana, biasa kami pakai periuk tuh hitamnya. Kalau udah kasih kena api tuh baru hitam kalau mata. Na. Coba aja lu punya ijazah, lu datang melamar tempat gue di sini. Kau lupa bawa aku punya gaya pakai celana lobang-lobang. Jangan harap lu diterima. Gak bakalan diterima. Biar kau jurusan matematika. Sekolahnya jurusan matematika, jurusan bahasa Inggris. Kalau lu masih lu punya gaya begitu, gak bisa diterima. Saya gak berbangku SMA juga. Saya gak berbangku sekolah juga. Berpulang ya? Saya gak pernah berbangku sekolah. Gini kerjaku di sini, mau kepo lagi, pergi jauh-jauh luar Indonesia, cuma 5 juta gaji. Coba aja di Indonesia bisa dapat 5 juta, guys. Pergi jauh-jauh di Indonesia sana. Matang-matang di Facebook, di Singapura aku gaji 10 juta. Matang-matang sih. Kalau udah pulang kampung halaman, mana gaji 10 juta satu bulan? Oh my God. Di Indonesia ada di bawah 6 juta, 7 juta gaji. Nggak usah melamar pagi jasa. Saya di sini di Bali nggak melamar pagi jasa, guys. Melamar pagi KTP. Ini khusus NTT umum nih. Kalau manusia begini, kalau udah satu elem begini sudah. Kalau udah lihat itu ada teman-teman ke sekolah, kepo. Belum diri kita belum perbaiki. Kalau udah perbaiki diri kita sampai rata lelaki, itu sudah pesan aja, guys. Udah posisi di Bali begini, luar biasa. Nggak jujur lagi. Biar kita sudah beli 1000 ekor di kampusan di sini pakai letau. Oh, haram. Lu mana lu yang kalau khusus sumba nih, mana lo? Jangan sembunyi. Nggak usah pakai status saja, live saja begini kan. Kalau pakai status kan bisa modem gratis kan. Gitu guys. Bikin panas kan. Kalau pakai modem gratis, out ya. Nggak usah berteman dengan Amoy, oke. Panas. Siapa yang makan sambal sumba ini kan? Lombok campur garam sudah mantap, guys.